Hey yo yo yo, AWN timku semuanya ya, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Alif VN. Oke ya para AWN timku semuanya, apa kabar nih semuanya ya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja, selalu dilimpahkan rezekinya, selalu diberikan kemudahan di hari-hari yang kalian jalankan, dan jangan lupa juga untuk tersenyum ya, karena senyum itu ibadah dan dapat memberikan kebahagiaan untuk orang lain yang sangat-sangat sederhana. Jadi jangan lupa untuk tersenyum. Oke ya semuanya ya, hai. Di bulan yang baru, bulan September yang mumpung masih tanggal muda, jadi harus punya semangat baru. Ayu yang kemarin malas-malasan sekarang harus lebih semangat, harus lebih rajin lagi, karena menggapai cita-cita tuh harus kita kejar, harus kita raih. Jangan cuma tidur-tidur aja dulu, nanti cita-cita kan gak kekejar dong kalau tidur-tidur mulu. Oke ya, jadi warga-warga band to X band lovers semuanya, jadi pada video kali ini kita akan reaction lagi mengenai outfitnya Coco Beton Beton Puter Onsu, dan di sini tuh mengenai temanya itu kaos ya. Wow, kalau kemarin kan mengenai celana pendeknya, terus sepatunya, sekarang ini kaos terbarunya Coco Beton ya. Akan kita reaction, akan kita review, akan kita lihat seperti apakah motifnya, bentuknya, harganya, dan lain-lainnya ya. Dan buat warga BSP juga yang baru berkunjung ke channel Alif VN, silahkan klik tombol subreknya, karena subrek itu gratis. Pokoknya di channel Alif VN akan selalu memberikan konten mengenai Coco Beton Beton Puter Onsu. Jadi buat warga BSP silahkan di subrek aja, karena subrek itu gratis. Ya udah, langsung aja kita reaction bersama-sama kaos terbaru dari Coco Beton Beton Puter Onsu. Let's go! Oke ya BSB ya, yang pertama ini dari merek H&M ya, hak manusia. Oke, di sini tuh warnanya warna hitam ya. Wow, itu warna Alif VN banget ya kalau ada warna hitam gitu kan. Dan situ Onyo lagi bawa makanan ya. Ngomong-ngomong, buat siapa tuh Onyo makanannya? Buat gue kah? Oke ya, dan itu di bawah itu ada tulisan kecil-kecil gitu ya. Nah, ini model baju yang sangat terbaru ya yang gue lihat ya, karena desain tulisannya itu bukan di tengah, bukan di belakang, tapi di bawah. Nah, itu lagi model-model ya, bukan berarti itu nggak kelihatan, bukan itu, tapi modelnya kayak gitu. Dan itu merek H&M ya, dan harganya itu Rp262.000. Wow, lumayan sekali ya harganya 200 ribuan ya. Kaos Onyo mungkin perkiraan yang paling murah itu ya 100 ribuan kali ya. Entahlah ada apa tidak, nanti kita akan lihat-lihat ke depannya ya, oke? Nah, ini next yang keduanya nih, warnanya putih ya. Oh, pokoknya ya Alif VN tuh suka warna hitam dan putih. Tapi kalau disuruh milih, ya gue warna hitam sih ya. Kalau warna putih tuh takut cepet kotor doang gitu loh. Oke, di sini kaos warna putih ya, dengan motif itu muka yang di sini, terus ada tanaman tumbuh, entah itu apa artinya, filosofinya, atau mungkin artinya yang gua tangkep seperti bahwasannya mata itu harus tumbuh mekar ya ketika melihat sesuatu. Apaan sih gua? Tapi kalau misalnya kalian tahu filosofi desain yang di bajunya tuh, silahkan komen aja di bawah ya, siapa tahu kalian lebih ngerti, lebih paham gitu kan. Kalau gua mah tadi ngarang gitu kan. Oke, di sini tuh mereknya dari Uniqlo X MoMA UTGP ya, itulah ya, pokoknya itulah mereknya lah ya, entah itu merek seperti apa. Gua kayak ngerasa asing banget ya, karena emang jarang beli baju-baju yang brand kalau gua ya. Yang paling sederhana asal nyaman aja sih kalau gue sih kayak gitu. Dan itu bisa kalian cari di shopee.co.id dengan harga Rp220.000. Wow, tadi harganya 200 ribuan, dan sekarang ini harganya juga tetap 200 ribuan. Kira-kira apakah di atas 200 ribu semua nih ya? Hah, entahlah. Oke ya BSB, selanjutnya dari merek Kenzo ya, Kenzo Paris ya. Wow, berarti dari Paris ya, Prancis gitu kan. Ya benar, Eiffel. Wow. Dan itu kalian bisa cari di thevepi.com ya jika kalian mau beli. Dan harganya itu, wow, ini bener sih nih harganya. Harganya Rp2.499.000. Hoho. 2 jeti. Saya kira 200.000, ternyata 2 juta ya. Oh my god. Dan itu warnanya warna hitam ya.
dengan desain gambarnya tuh kayak singa ya, kayak kepala singa atau macan ya, pokoknya ngaung-ngaung gitu. Oh, tiger. Oh, berarti macan. Gua lupa enggak baca itu apa keterangannya ya. Shibori Tiger Skate T-shirt. Wow, namanya itu ya, dengan harga 2.499.000 tuh. Sudah seperti harga handphone ya kawasannya ya. Mengerikan sekali ya. Ini mungkin belum seberapa, mungkin ntar ada lagi. Oke. Oke, ini juga merek sama Kenzo juga, cuman di sini warnanya warna putih ya. Kalau tadi kan warna hitam, sekarang warna putih dengan tulisannya Kenzo di tengah-tengah gitu ya. Dan itu harganya itu Rp1.650.000. Tadi harganya 2 juta, sekarang 1 juta. Pokoknya harganya juta-juta gitu. Berapa nih ya harga paling murahnya tuh berapa? Gue tuh penasaran gitu ya, harga kaosnya tuh berapa paling murahnya? Apakah kisaran 100 ribuan atau berapa atau berapa, atau mungkin apa ada yang di bawah 100 ribu? Entahlah ya. Pokoknya ini Kenzo warna putih, enak banget ya dilihat ya. Ditambah situ onyonya lagi senyumnya senyum candid itu kan, natepnya natep ke bawah. Ini lagi main game sini ya, lagi di Villa Donsu ya. Ini gue tau lah, ini ada vlognya di YouTube Donsu kayak gitu. Itu yang gue inget sih ya. Oke, kita next lagi. Nah, dan ini lagi di studionya MOP Musik nih waktu surprise itu ya. Dan disini onya pakai kaos yang merek NY ya, New York Yankees ya, itulah ya. Dengan harganya Rp1.390.000. Kenapa makin kesini makin harganya makin juta-jutaan ya? Gak ada harga yang 100 ribuan ke bawah gitu, atau ya puluhan ribu kayak. Aduh, ini kok harganya juta-jutaan semua ya. Dan di foto itu Onyo lagi dikasih kejutan ya sama Ruben ya, ketika ngasih studio ya, studio musik buat Onyo ya. Wow, makin harus semangat nih Onyo ya untuk berkaryanya, karena udah dikasih kaos yang bagus, kaos yang nyaman, yang mahal gitu kan. Ditambah dikasih juga ya studio musik ya. Yang penting Onyo harus tetap semangat berkaryanya, buktikan kalau Onyo tuh punya prestasi-prestasi yang terbaik buat BXB dan buat masyarakat Indonesia pastinya gitu. Dan kita juga sebagai anak muda juga harus terinspirasi ya dari perjuangan Onyo gitu ya. Kalau Onyo aja bisa, kenapa kita tidak gitu loh. Apalagi misalkan kalian nih yang umurnya sama kayak Onyo ya, masih di bawah 20 tahunan, ayo semangat, jangan malas-malesan. Lakukanlah apa yang kalian bisa, konsistenkan dan pertahankan. Optimis saja, pasti kalian akan sukses. Amin. Oke, next. Oke ya, selanjutnya merek Uniqlo. Uniqlo. Dengan warnanya tuh warna putih, cuman di tengah-tengahnya tuh ada biru, putih, kuning gitulah ya. Itu motif warnanya gitu loh. Tapi kalau untuk desain backgroundnya secara menyeluruh tuh warnanya warna putih. Dan di foto itu Onyo lagi les ya. Lagi les apa lagi belajar ya? Belajar apa les? Ya pokoknya lagi belajar lah ya. Aduh, di situ yey, Onyo mulai ngobrol pakai bahasa Inggris. Oh, berarti lagi belajar. Karena Onyo di sini harus bisa fasih bahasa internasional ya. Mantap sekali. Kan ngomong-ngomong bisa bahasa Inggris. Kalau gue coba bisanya yes sama no doang. Sama I love you. Oke ya. Dan itu mereknya merek Uniqlo dengan harga Rp139.000 tuh. Ini paling murahnya nih ya. Tadi kan 200, 1 juta, 2 juta. Dan ini 100. Mungkin ini yang paling murahnya ya, merek Uniqlo ya. By the way, di situ fotonya ganteng sekali ya. Lagi belajar aja ganteng, apalagi lagi tidur. Oh. Oke, selanjutnya. Oke, BXB ya, selanjutnya ini dari mereknya Fred Perry ya. Fred Perry bisa kalian beli juga di lazada.co.id ya, jika kalian mau beli dengan harga Rp140.000. Tuh, merek Fred Perry dengan harga yang sangat-sangat murah ya. Ini sih ya, gue juga bisa beli dong. Kalau harganya 100, 200 itu masih bisa kejangkau lah sama gue. Tapi kalau udah harganya juta-jutaan, mikir lagi 1000 kali beli atau enggak. Tapi kalau misalkan kaos tersebut atau barang tersebut sesuai kriteria gue, sesuai yang gue sukai, ya pasti gue beli walaupun harganya agak mahal. Yang penting bisa puas kayak gitu. Dan disitu Onyo fotonya lagi bersama fotonya lagi main TikTok ya sama Bunda Sarwenda ya. Cuman gue pause aja sih gitulah. Lagi di mobil sama Bunda ya. Mungkin lagi gabut atau apa, main TikTokan aja gitu kan. Nah, kalian kalau misalkan lagi gabut, kalian ngapain nih? Silahkan komen di bawah. Ngapain sih, gua kepo. Oke, next lagi. Oke, BSBA yang terakhir ini merek H&M. Wow, tadi diawali dengan H&M dan diakhiri dengan H&M juga. Apa sih H&M itu? H&M adalah hak manusia. kacau. Oke ya, itu kalian bisa beli di id.hm.com tuh ya, kalau kalian mau beli
dan harganya sangat-sangat murah juga. Harganya Rp179.000 tuh. Wow, ya hampir-hampir 200.000 lah ya. Tapi ini which is ini masih murah sih, murah banget dengan desain kayak awan-awan gitu ya, warna putih dengan desain corak-corak awan gitulah ya. Dan itu fotonya begini. Wow, itu cool banget ya, rambutnya kayak dikucir, emang dikucir sih ya, rambut model barunya ya, dikucir-kucir gitu dengan tegas begini. Wah, itu pasti ciwi-ciwi BSB langsung. Pokoknya ini bahannya sangat adem sekali ya, karena warna putih ya. Cuma warna putih tuh ya takut kotor doang tuh bahayanya tuh. Jadi kalian hati-hatilah kalau misalkan kalian punya barang-barang yang berwarna putih. Kotor dikit nanti, aduh, usap-usap, lap-lap, kan lumayan capek juga ya. Oke. Ya oke ya warga-warga Bento X Bento Lover semuanya, kita udah bersama-sama ya mereaction dan mereview ya kaos-kaos terbaru dari Koko Ben Peter Onsu. Wow, harganya sangat-sangat bervariasi ya, dari 100.000, 200.000, berjuta-juta gitu kan. Pokoknya mah kalau di apa ya, konten outfit ini atau fashion ini, sisi positifnya adalah ketika kita mau barang mewah, kita tuh harus kerja keras, usaha, disiplin, jangan malas-malesan ya. Apalagi sekarang tuh masih awal bulan, yang tadinya kalian bulan kemarin malas-malesan, please sekarang semangat, ayo, walaupun sekarang lagi PPKM lagi, tapi udahlah, ikuti aja aturan pemerintah, vaksin yang mau vaksin tuh, biar kalian kalau kayak ke supermall atau lagi belanja ke sana atau ke sini, biar enak kan, apa-apa sekarang vaksin ya, jadi jangan lupa vaksin tuh. Apakah gue udah vaksin? Belum. Ya ntar gue juga bakal vaksin, nah kayak gitu lah. Pokoknya sekali lagi di konten ini, kalau kita mau barang mewah, kerja keras, usaha, dan jangan lupa juga untuk berdoa ya, karena doa itu yang paling mujarab dan paling mengawali dari segalanya gitu. Jangan lupa juga untuk berdoa ya. Oke semuanya, jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih lah ya buat warga-warga BSB yang selalu menonton di channel Alif WN, yang selalu hadir, yang gak pernah telat, yang share juga, makasih dan makasih. Pokoknya kalian sehat-sehat terus, lagi PPKM, pokoknya kalian di rumah aja. Kalau misalnya gak penting-penting banget, gak usah keluar-keluar lah ya. Udah gitu aja. Gue Alif WN, stay with action. Sampai jumpa guys di next video selanjutnya. Bye.